Saya mengalami sakit teruk akibat jangkitan kuman pada limpa. Mula dapat trace yang buah pinggang saya bocor, saya ada kencing manis, darah tinggi. Sejak bulan itu, saya sering keluar masuk ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Cik Afnizam, dia sekarang dah tahap akhir, end stage renal failure. Dan sekarang Cik Afnizam, dia buat melalui IJC lah sebelum dia akan buat melalui AVF di tangan. Cik Afnizam ada rasa macam berpasir tak macam tu? Kalau saya tengok dua-dua belah ada luka di permukaan mata. Setiap 6 bulan sekali, kita perlu buat pemeriksaan. Terutamanya bila Cik Afnizam tengah buat dialisis, ada risiko pendarahan dalam mata. Kita pun susah tahu, tapi keadaan dia tu terlalu kritikal. Kita tengok dalam masa dia duduk terlantak tu, dia pun dah tak kerja. Kesian anak-anak pergi sekolah pun duit sekolah tak ada. Jadi sebab dalam keadaan dia sekolah rendah lagi, kecil tak tahu apa, tapi boleh pergi kerja untuk bantu ayah dia yang keadaan sakit tu. Panggil dia, bagi dia buat kerja sikit lah. Kita bagi duit dekat dia untuk duit sekolah tu. Ya, dia pun rasa seronok sikit lah. Mula-mula servis lah, ambil order lah, palat meja apa macam ni lah. Kita bagi latihan lah dengan dia kan. Mana nak tahu masa depan dia itu, dia minat berniaga, bagi dia berniaga lah.